Hobi kembali lagi dengan kita. Yuk, kali ini saya agak semangat sedikit nih. Soalnya mobil ini yang udah lama saya tunggu akhirnya nyampe nih hari ini, teman-teman semua. Kalian penasaran nggak? Ini mobil apa? Sembari ngelih mikir, ini mobil apa? Jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Oke? Nah, mari kita jelaskan ini adalah mobil apa yang akan saya review. Kalian ayo coba bagaimana isinya? Apakah isinya sama dengan yang digambar? Nah, atau beda? Pastinya beda dong. Oke? Dan mari kita buka ya, ngintip pelan-pelan. Buka ya. 1 2. Up, enggak jadi. Oke, sekarang kalian lihat nih. Tara. Bisa nebak ini mobil apa? Iya, benar. Ini HSP Rally skala 1/10. PP-nya Rally. Oke. Sebelum kita ulas lebih lanjut, mari kita unboxing dulu. Adalah HSP Rally skala 1/10, 1:10. Jadi bodinya tuh seperti ini. Bodinya kayak mobil sedan, tapi ini rally ya tipenya. Seperti ini. Saya mengulas itu biasanya dari bodi dulu ya. Dari bodi. Bodi ini lebih tebal. Serius, ini tebal. Nih, lihat. Ini sangat tebal sekali bodinya. Bagus, sangat bagus sekali. Bukan karena saya pedagang makanya bilang bagus, bukan. Ini memang bener bagus bodinya. Bodinya bagus, fleksibel juga nih, keras. Warna juga cakep. Oke, dalamnya seperti ini nih. Ya, kita taruh dulu bodinya nih. Bodinya memang keren. Dan kita dapat satu buah charger, remote transmitter. Ini seperti Flysky FS-GT2. FS-GT2 ya, mirip ya. Tapi khasnya HSP itu seperti ini, oke. Dan di sini dapat satu buah charger. Chargernya mini Tamiya seperti ini, 1 ampere. Kayaknya kurang maksimal deh. Oh iya, wajar. Karena baterainya ini masih NICD ya sepertinya ya. Jadi kalau mau di-upgrade bisa pakai lipo. Lipo yang 2 sel yang kapasitas 3500 ini sudah sangat ngacir. Mantap. Motornya masih berhasil. Oke, tunggu dulu lah. Kayaknya kurang seru. Saya iniin dulu ya. Dan di buku manual, ya ini buku manualnya sangat tebal sekali. Kayaknya saya males bacanya, jadi cuman jelas-jelasin dikit aja. Ini ada klip ininya untuk shock. Shocknya kalau kurang keras atau kurang lembut bisa di setel, bisa ditambah, diganjel dengan ini. Ini sangat penting sekali bagi RC mobil car, itu sangat sangat dibutuhkan. Tapi nggak semua mobil ini dapat ya. Oke, ini kabel bendingnya ada. Dan ini ESC-nya. Ini ESC-nya ini 30 ampere ya, 35 ampere kalau nggak salah ya. Dan ini receiver-nya 3 channel. Yang receiver Sky ini servonya. Servo dengan tipe E6001. Oke ya. Ini transmission shaft di tengah udah metal ya. Metal atau alloy gitu, warna biru. Dan ini upper plate-nya sudah metal ya, alloy maksud saya. Dan bagian di depannya ada beberapa bagian yang alloy juga. Dia shock breaker-nya bagus, responsif sekali. Ya, depan responsif. Ini saya coba ya. Tempatnya ini agak goyang ya. Ini sangat membantu sekali, mobilnya lembut ya. Sangat pas sekali. Dan pasangannya juga sangat rapi. Dan ini sangat rapi sekali. Di depan ini ada seperti busa supaya kalau nabrak itu nggak langsung kena body, bagian body. Dan sini juga fleksibel. Nih seperti ini. Oke, ini ya. Dan seperti ini sih. Kalau kalian mau upgrade. Nah, kalau bicara tentang upgrade, sangat mudah sekali, sangat-sangat mudah. Kalau mau ganti brushless, sangat-sangat mudah. Karena ini ruangannya besar, gearboxnya juga besar. Di dalam gearboxnya masih plastik ya, belum besi, belum metal. Oke, servo semua nih ruangannya ada sisa. Jadi jangan khawatir, kalau mau upgrade ini sangat bisa. Oke, langsung saja kita tes di jalanan. Let's go!
Oke, teman-teman semua, jadi seperti itulah yang bisa saya reviewin mobil ini. Dan sekali lagi, mobil ini skalanya 1/10 rally tipenya, bisa juga untuk di drift, tapi bannya harus kalian ganti. Dan seperti ini penampakannya, mobilnya sangat sangat keren sekali, saya sangat suka sekali. Ini tinggi di bawah ini sangat ceper sekali. Kalian bisa kasih lampu di bawah. Ini sangat keren sekali, pokoknya keren banget. Kalian wajib memiliki ini. Dan di sini kayaknya gak terlalu kandas. Oke. Dan di sini juga kalian bisa ganti-ganti sedikit. Bisa kelihatan ya. Oke. Ini seperti ini ya bodinya. Udah ya. Nah, langsung aja nih video saya akan akhiri. Dan terima kasih banyak yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan kalian bisa request mobil apa aja yang kalian pengen lihat. Dan nanti kalau mobilnya ada ready, saya akan langsung reviewkan untuk Anda. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you.